The students are able to capture contextual meaning.
next topic we are going to discuss is about the genre of music. Jadi seperti yang anak-anak bisa lihat di layar ada 8 macam genre musik. The first one is pop. The second one is classic. The third one is jazz. The fourth is rock. The fifth is electronic dance music. The sixth is R&B. The seventh is reggae. And the last one is dangdut. Ada dari kalian yang mau memberikan contoh dari salah satu contoh lagu dari salah satu genre musik yang ada di proyektor? Ada, jadi dangdut atau reggae. Sayangnya, oke, aku lagu Raisa yang lagu BTS yang berjudul Idol, yang berjudul Idol lebih ke pop dan ada rock-nya sedikit. Bye.
should crumble to the sea. Shed a tear just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Thank you.
sambil didengarkan, silakan juga diisi. Yes, 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 please. Yes. Oke, sambil mendengar lagunya, silakan juga diisi penyanyinya. Because other listeners.
tree. Siapa yang ingin menjawab? My answer is golden key. Golden key in name and a mouse on his right. Okay, it's true. Okay, Papa, how are you fine? Menuliskan sebuah lirik lagu dalam lagu yang akan mereka terbitkan atau yang akan menyanyi lagu-lagu. Jadi menulis lagu ini mereka mengekspresikan atau menuliskan sebuah lirik lagu itu berdasarkan pengalaman atau peristiwa-peristiwa. Jadi dalam lagu, dalam sebuah lagu itu liriknya itu mengandung sebuah kaitan baik lirik lagu. Jadi penulis ya sekarang menuliskan sebuah lagu. Oke, jadi for the first music from Pedagogy dan Tartulis Cengkang ini itu adalah mengandung makna bahwa Pedagogy itu menuliskan lirik apa lirik lagu udah lirik lagunya itu kayak gimana ya perjuangannya itu untuk menggapai atau perjuangannya kepada seseorang yang sangat spesial dan dia gitu. Jadi Pedagogy ini menuliskan lagu Standby itu berdasarkan perjuangannya terhadap seseorang yang spesial dan dia. Jadi dalam lirik lagu Standby itu mengandung makna yang sangat dalam bagi penulis dan penyanyi tersebut. Okay, jadi for the second music yang berjudul Indigo yang bapak ada di Milopato itu mengandung makna tertentu, yaitu maknanya itu kita tidak boleh pantang menyerah terhadap sesuatu. Jadi kita ini tidak boleh menghiraukan ucapan seseorang, tidak boleh pantang menyerah terhadap sesuatu yang akan kita gapai dan lainnya. Jadi itulah materi yang kita pelajari hari ini. So the next week we are going to learn about chapter 8 yang kita akan mempelajari mengenai text explanation yang berisi that contain is even peristiwa-peristiwa yang terjadi. So until next time from today, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.